Aktivitas di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap pasca pemilu, Sabtu, 20 April 2019. Hari ini hanya satu kapal perikanan dengan alat tangkap longline mendaratkan hasil tangkapannya di dermaga bongkar PPS Cilacap. Hasil yang didapatkan sekitar 10 ton lebih didominasi ikan cakalang dan baby tuna dengan daerah penangkapan WPPN RI 573. Harga ikan cakalang saat ini yaitu Rp19.000 per kilogram dan ikan baby tuna Rp23.000 per kilogram.